Mas, nyokap-bokap lagi ada di rumah, Bang. Oh gitu? Iya, silakan. Silakan, Bang. Iya. Bokap lagi kagak ada, Bang. Nyokap-bokap lagi goreng di pasir. Ini namanya, kata suku kata kopi. Biarlah bayar aja, silakan, Bang. Silakan. Oh itu juga, Bang. Iya, kebetulan memang orang tua saya tuh mengkonsepkan ini minimalis tapi praktis, Bang. Tapi praktis ya, semua terakomodir ya. Iya, ada, Bang. Pokoknya di sini palu ada, Bang. Kalau mau di sini ada. Iya. Lengkap ya, Bang. Lengkap ya. Ini Abang mau nyari apa? Oh, outdoor juga ada ya? Outdoor ada, Bang. Outdoor. Oh iya, benar. Mana? Ini ada outdoornya, Bang. Ada outdoornya di sini ya. Oh iya. Ada outdoor. Boleh kita keluar aja, Bang? Oh iya, siap. Silakan. View-nya enak tuh, pemandangannya. Wah, sih kan. Bang, kita bakalan parkir di sini. Benar, berasa kayak di parkirnya luas ya. Kalau ngelihat ini dulu berasa di Eropa. Oh. Di Eropa belang alor. Oh, belang alor ya. Tempat parkirnya luas, jadi enggak usah khawatir ya. Benar. Kalau mau bikin event-event juga bisa di sini ya. Langsung aja pokoknya Cihoy dah pokoknya. Ini tema parkir. Ini bisa, Bang. Golok udah di asam lu. Ini lagi tuh. Ini ruangan apa nih, Bang? Ini ruangan. Waduh. Dikunci sama bokap dulu ya, Bang. Ini ruangan terlarang, Bang. Ini sama bokap saya dikunci deh. Bukan ini ruangan meeting mungkin ya. Iya, ruangan private room kali ya. Ruangan pribadi, jadi ini hanya ruangan tertentu. Oh gitu ya, siap. Dan ininya apa nih, Bang? Menu utamanya, Bang, di sini, Bang? Menu utamanya di sini. Yang paling laris. Ngomong-ngomong kayak gajah. Langsung aja lah, kita udah lapar banget sih. Udah pernah kerasain belum? Ngomong-ngomong kaki gajah. Oke? Oh ya, teman-teman, nanti ada daftar linknya nih. Nanti kita cek ke bawah ya. Oke, ayo masuk, Bang. Pokoknya sih di jalan pasti nyaman, Bang, di sini, Bang. Iya sih. Vibe-nya dapet banget ya. Iya, ini alam nature-nya juga dalam. Ini penghijauan-penghijauannya dapet banget gitu. Ini mobil Ferry juga setengah, Bang. Setengah juga sekedar. Oke. Sama tangan nih biar higienis. Bang, makasih, Bang. Yes. Ini apa? Ini gula aren. Oh, saya pikir rasanya pernah ada. Wah. Cipin ya? Lu ini tumpengnya gue. Iya, karena lu kocoknya terlalu kenceng, Bang. Oh, gitu ya? Iya. Lu harusnya pelan-pelan aja, Bang. Lu terlalu bersemangat, Bang. Pokoknya buat teman-teman yang mau nongkrong di sini di Suku Kata Kopi itu bisa langsung, Bang. Tempatnya itu di depan Kebayoran. Di daerah Kebayoran, kalau dari Slipi Palmerah itu langsung aja dari Slipi Palmerah, kalau dari arah Cawang itu Slipi, Lampu Merah Slipi, belok kiri, Bang. Belok kiri pinggir jalan. Langsung ada juga di Google Map Suku Kata Kopi Kebayoran. Parkirannya luas banget. Itu mau parkir kontainer juga bisa di belakang. Asli luas. Mantap, Bang. Kopinya gimana? Kopinya mantap, Bang. Cihuy ya? Cihuy banget kopinya nih, Bang. Agak creamy gitu ya. Ya, Mas. Ya. Agak-agak kayak ada manis-manis gula arennya gitu juga ya. Benar. Benar. Dan ini kalau buat teman-teman komunitas, misalkan komunitas Kawasaki Ninja, Vespa, RX, Chopper, custom, semuanya kalau Matic, bebek ya. Nongkrong di sini kayaknya ajib juga ya. Ajib banget. Ya, yeah. Haji benar. Keren ya. Jadi di belakang itu parkirannya luas. Memang kalau di depan tuh parkirannya kecil. Tapi pas kita ke belakang tadi, luas banget. Jangan mana lu gacor banget, Bang. Kayak habis dikasih burung kasih makan terus. jangankan motor, Bang, ya. Iya. Yeah. Itu apa tadi? Kontainer. Kontainernya ada. Dateng, Bang, pesanan kita, Bang. Ini apa nih? Cihuy nih. Ini ikan apa tadi? Ikan crispy. Iya, ada telur bulatnya, telur mata sapi,
Ini sambal mata nih kayaknya nih. Mata siapa ya? Mata-mata. Mata-mata nih langsung aja nih kita pipiin dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Gimana saya, Bang? Ini kemeriuk banget nih. Namanya nih kulit kayaknya ya? Kulit apa nih? Kulit ikan kalau nggak salah tadi, Bang. Kulit-kulit. Kulit banget. Oh, masih kulit tadi nih namanya. Kulit. Nih, rekomendasi juga nih kalau kita datang ke suku kata ya. Gimana, Bang? Daerah Kebayoran. Pokoknya kopi-kopinya oke, makanan-makanannya juga oke. Wajib pula teman-teman buat nongkrong di suku kata daerah Kebayoran tuh. Wajib kemari. Boleh, Bang? Gaskan. Makan dulu. Selamat makan. Nah, yang ini apa nih, Bang? Ini apa nih? Daging. Ini ikan nih kayaknya nih. Daging itu daging. Daging ya? Daging ayam. Wah, gila sih. Cium ya? Ini gila sih, parah ya. Parah ya? Emang gue gak biasa, Bang. Makanya saya ngeduk ini. Kok biasanya gini, pakai tangan. Cocol gini ya. Apa yang tambah. Makan langsung. Iya. Itu rasanya ikan apaan? Parah. Tapi enak, rasa ikannya dapat banget. Kalau gua enggak ikan apa ayam lu taruh nih. Ini sebenarnya ikan apa ayam? Gua juga bingung, Bang, nebaknya. Dalam kamus gue cuman ada enak sama enak banget, Bang. Ini rasanya enak banget. Wow. Enak banget ini. Berarti rekomendasi kalau kita datang ke suku kata kopi, makanan-makanan renyah-renyah kayak gini ya. Pesen yang kayak ginian pokoknya. Tunjukin aja videonya. Bang, mau pesen yang kayak ginian gitu. Kalau gua nasi kulit, kalau ini kan kayak apa ya? Keren. Udah, jangan so tau, Bang. Pokoknya tunjukin aja videonya. Mau yang kayak ginian nih, enak banget ya. Enak banget. Oke, langsung lanjut. Kita dah. Pakai tangan aja lah. Bang, maaf, Bang. Piringnya gantian enggak habis. Aduh. Apa lah kita di sana, motor ada di sana.